Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimah tauhid tadi, kalimah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tu 24 jam kita mesti ada, kata ulama, dalam kalimah ni. Maksudnya apa-apa kita rujuk kalimah ni. Cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ni Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tahu apakah perintah Allah ketika itu. Maka ketika itu Allah SWT panggil kita untuk datang solat berjemaah. Maka kita sambutlah solat berjemaah. Ataupun di awal waktu. Itu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiin 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin wassalatu wassalam 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallah 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'aliimul hakiim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat jamaah subuh yang Allah Ta'ala pilih dan Allah Ta'ala kasihi, marilah sama-sama saya dan kita semua merafakkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sama-sama kita melafazkan kalimah yang agung yang pernah diucapkan oleh bapa kita Nabi Adam alaihissalam, yang pertama kali manusia mengucapnya. Sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Baik, kita tahu bahawa Muhammad Rasulullah itu, kita pernah saksi lagi tadi. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian kita nak bagi tahu juga bahawa Muhammad, wa anna Muhammad Rasulullah itu dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dan kita tahu bahawa setiap Rasul itu adalah Nabi. Setiap Rasul adalah Nabi. Dan Nabi tak semestinya Rasul. Ha? Dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir dan adalah kekasih Allah, Habibullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul-betul ni Allah Ta'ala menyatakan Rasulullah SAW telah bawa risalah. Risalah Allah yang mana nak menyampaikan kepada kita, yang mana dikatakan tabligh, menyampaikan setiap risalah Allah Ta'ala tadi ke muka bumi ini kepada seluruh manusia dan jin. Itu satu pertama. Kemudian sudah tentulah risalah ini lebih tinggi pada nubuah. Nubuah ini kenabian dia. Risalah Allah yang dia bawa, Nabi SAW dan nubuah ini kenabian dia. Maka sifat Nabi itulah yang beliau menyampaikan antara dakwah dan tabligh. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, kita kena yakin bahawa dalam sisi itu ada watasdiqun fi jami'i ma ja'a bihi. Maksudnya kita kena tahu watasdiqun, iaitu tasdiqun, kita kena membenarkan fi jami'i, dalam setiap apa saja keseluruhan ma ja'a bihi, apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua kita kena yakin dan percaya. Kalau itu hadis yang sahih, Al-Quran beritahu, dan itu hadis yang sahih, kemudian kita mesti yakin bahawa ini adalah benar sebenar-benarnya. Itu nombor satu yang pertama. Kemudian kita kena akui dan yakin apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa adalah akan menjadi kejayaan di dunia ni lagi hingga ke akhirat. Ini kena yakin, tuan-tuan. Jadi untuk itu nanti kita bincang. Kemudian sebab apa kita kena yakin tu? Sebab kita kena, apa yang Rasulullah SAW bawa, memang 1400 tahun ni banyak orang jumpa, banyak orang tahu. Contohnya solat saja. Orang kata bila orang duduk iftirash dengan pacak kaki, bukan tak pacak, bukan macam ni, macam tu kan. Ni
macam selangkan kita. Tapi kalau satu dia ni, satu dia baca, maka itu dikata akan, maaf cakap, bagi orang laki-laki kuat dia punya anggota dia. Anggota maksudnya anggota sulit dia. Subhanallah, baru orang kapak gaji. Itu kita tu sain, tapi Rasulullah dah bagi tahu tu, peredaran darah kita cukup baik. Ha? Apabila kita sujud saja, oksigen akan jarang ada orang oksigen bersimpan di kepala ni. Syukur ada tak datang. Bila kain sain gaji, bahawa satu apa-apa oksigen tu boleh sampai di hujung-hujung di kepala kita. Itu dari segi sain. Sama juga tidur Nabi SAW, ada, kalau tak salah saya, ada beberapa puluh yang ahli sains buat kajian tentang cara tidur. Tetapi tidur yang paling baik adalah tidur yang kita tidur macam Nabi Muhammad SAW. Tidur seperti macam mimha mimdal. Kepala macam tu, ke tangan, kaki, dan bengkok sikit, kaki kita ada macam ni. Dan tuan-tuan tanyalah orang yang lebih tahu. Orang yang tahu, yang pernah tidur cara Rasulullah, tuan-tuan tanya dia. Nak tidur sini tak sedap lah. Tapi tuan-tuan tanya. Tapi saya ingat kemungkinan besar kebanyakan orang yang tahu. Tapi nak cerita dia bahawa dengan sunnah Nabi SAW, orang dapat dah yang paling tidur tadi, yang baik. Yang paling contoh apabila tidur sebelah kiri, sebelah kanan. Kiri ini ada jantung, sebelah kanan letak pipi macam ni. Maka jantung terselamat daripada himpitan. Orang yang sakit jantung, bila tidur cara Nabi, lebih lagi dahsyat akan dipelihara jantung dia. Itu antara yang lain, tuan-tuan. Begitu yang seterusnya, kita nak yakin apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu ada. Ada apa, tuan-tuan? Ada kejayaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia, kesihatan dan sebagainya. Tetapi di akhirat, maka ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, begitulah. Semua yang Rasul bawa, kita kena, wajib kita yakini benar. Dan tidak boleh tidak, dan tak boleh tolak dengan kita punya perasaan. Rasa-rasa tak boleh, atau perasaan kita tak boleh. Ataupun akal fikiran kita tak boleh, kita tak logik ni kan, tak boleh. Apa dia datang hadis yang sahih, Nabi SAW buat. Hatta potong kuku, Nabi potong kuku dengan jari telunjuk ni, pusing. Ada beberapa cara, tapi antara cara dia adalah jari telunjuk sampai pusing ni, sampai sini, dan di akhir dengan ibu jari sebelah kanan. Maka dia buat macam ni, dia kan jadi ikut apa, dia punya urutan. Baik, bila apa saja yang Nabi tunjuk, maka kita ikut, itu kejayaan akan kita dapat. Baik, selain pada ketentuan yang Allah Ta'ala muliakan, saya dah tengok jam dah sekarang. Saya cukup prihatin dah tuan-tuan, sebab ada orang pesan kat sini dah banyak mengaji. Orang lain kau orang sini, dia kata kau sini yang mengaji, kalau panjang-panjang pun mereka tak apa-apa nak boleh konsentrik. Jadi saya nak cuba habiskan sedikit lah. Baik, selain pada tuan-tuan, tak boleh juga pendapat-pendapat. Ada orang kata pendapat-pendapat lain, dia biar hadis yang sahih. Ada orang kata pendapat, kita tinggalkan pendapat orang lain. Mak kita tengok hadis yang sahih. Itu sajalah tuan-tuan, boleh pakai yang saya bagi untuk kita, bantu kita supaya dipanggil syahadah Rasul, iaitu Muhammadur Rasulullah, ataupun Muhammad Rasulullah akan kita ikuti dengan sungguh-sungguhnya. Baik, tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu apa? Al-imanu iqraru bil lisan. Iman itu kamu ikrar dengan lisan, ucap dengan lisan. Kemudian wa tasdiqum bil qalb. Kamu tasdik, membenarkan dengan hati kamu. Benar. Ini sebenar, benar. Ha, jadi dan akhir wa amalun bil arkan, dan kita apa nama, beramal ataupun kita buat kerja dengan arkan kita, dengan anggota badan kita. Itu tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, sebulah pertama sekali kena selalu ucap Muhammad Rasulullah tu dengan selawat. Ya, kita ada banyak selawat, kita yakin bahawa satu masa dengan kita banyak selawat, Allah Nabi Muhammad SAW akan syafaatkan kita. Lagi banyak kita selawat, lagi hampir kepada Nabi SAW. Baik, kemudian tuan-tuan yang Allah Ta'ala menekan, dalam kata-kata yang lain memang kita selalu kena dengar, iaitu fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Ta'ala. Sebaik-baik apa nama perkataan adalah perkataan daripada kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkataan Allah. Wa khairul
hadi dan khairul hadi, yakni sebaik-baik petunjuk ialah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitu petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, apabila kita cantum tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kata ulama ada 12 huruf la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 12 huruf. Apabila dicantum 12-12 jadi dia 24 huruf. Dan kita tahu bahawa memang kita tahu hari dalam satu jam dalam hari, kita tahu al-yaum 24 sa'ah, iaitu 24 jam. Satu hari al-yaum apa dia? 24 sa'ah, iaitu 24 jam. Satu hari 24 jam. Jadi dalam satu 24 jam tu la akthar wala aqal, dan tak kurang, tak lebih dan tidak kurang, tak lebih 24 minit setengah, tak boleh. Cepat, cukup. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah tauhid tadi, kalimah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tu 24 jam, kita mesti ada kata ulama dalam kalimah ni. Maksudnya apa-apa kita rujuk kalimah ni. Cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ni Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tahu apakah perintah Allah ketika itu. Maka ketika itu Allah SWT panggil kita untuk datang solat berjemaah, maka kita sambutlah solat berjemaah ataupun di awal waktu. Itu contoh kita bangun tadi, Nabi contohkan kita alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan kita keluar pada rumah selepas kita nak makan, maka kita di situlah kita akan makan, minum dan sebagainya. Maka kita makan dengan cara sunnah. Cara sunnah kita berjamaah kalau boleh, kemudian kita makan. Kalau benda yang kita sebagai sunnah Nabi SAW untuk mula, kalau yang baik-baik pun, kalau macam nasi dan apa saja, kita mulakan dengan 3 jari dulu. Lepas tu kita makan, selepas habis, maka barulah kita letak buah-buah, kita makan 5 jari. Yang bagi kita orang Melayu, kita pegang 5 jari. Kalau kurma sampai 3 jari sampai habis, tak apalah. Tapi kita ni nasi, maka kita pegang dengan penuh. Tapi nak untuk orang kata apa? Dapat berkah Rasulullah SAW, kita mulakan dengan 3 jari. Sama dengan tidur. Kalau kita kata tidur macam ni, ada orang yang boleh tidur tu. Saya tengok memang saya dah jumpa orang dah. Dia tidur ni sampai kepala. Dia kalau dikali pun belah kiri pun dia buat macam tu juga. Ha, dia nak tidur cara sunnah Nabi SAW. Dia nak 24 jam, kalau 8 jam tidur, 18 jam dah cara sunnah Nabi. Bukan setakat doa. Dan ada lagi tuan-tuan. Hari tu saya kata tuan-tuan, ingat tuan-tuan, dan akhiri dia kita hari ni, kita sampai tentang sunnah Nabi nak tidur dulu. Sepatutnya aktiviti dulu, tetap pergi tidur ya. Tak apa, sebab apa nak kaitkan dengan zikrullah. Dan tuan-tuan tahu dulu, saya beritahu pada tuan-tuan, tarik sekali, lepas Allah. Tarik sekali tuan-tuan, lepas Allah. Baik. Bukan setakat baca doa, bukan setakat kita buat perbuatan fi'liyah dia, tetapi kita juga hidupkan apa dia, qalbiyah kita, iaitu dengan berzikirullah selepas kita baca Quran, kita sembahyang sunat, kita baca Quran, kita apa sajadah ataupun tabarak ataupun al-mulk, kemudian kita baca ayat Fatihah, ayat kursi, digempul, kemudian kita syahadat. Dan sebelum syahadat kita baca doa tidur. Allahumma bismika amutu wa ahya. Lepas tu kita syahadat sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari sama-sama kita buat tuan-tuan. Tarik. Tuan-tuan tarik. Lepas. Baik, tu sekali lepas, sekali tarik, sekali lepas. Supaya nafas kita jangan buang. Jangan buang masa. Ingat lain baik kita ingat ke Allah. Yang kedua, tarik sekali, lepas 3 kali. Mari sama tuan-tuan kita buat. Sekali tarik, lepas tu Allah, Allah, Allah. Boleh nak? Baik, sekali. Lepas Allah. Baik. Yang ketiga, lepas tarik sekali, lepas 5 kali. Baik, teruskan. Lepas Allah, Allah, Allah. Baik, kenapa saya kata tuan-tuan? Kerana setiap banyak Al-Quran mesti ada pertama yang tuan-tuan boleh tengok dalam qul huwallahu ahad. Qaf lam qul hu ha waw hu dah ada dah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qul hu, lepas tu Allah alif lam lam ha
Allah, lepas tu ahadun. Jadi nak ambil hu Allah, tapi kita wasal huwallah. Tapi kalau waqaf hu Allah, hu Allah itu paling jelas. Di ayat-ayat yang lain dia kata huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah, dia dah, hu tu dia. Hu huwallah, dialah Allah. Yang tiada Tuhan melainkan hu dia juga. Wa'alimun ghaibi wa syahadah, dia yang mengetahui ghaib dan yang syahadah yang nyata. Hu juga dia mula dengan hu. Kan? Huwarrahmanur rahim, hu dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita kita kata hu itu kita bayar pula. Allah ni punya banyak nama. Hu huwarrahman, hu huwarrahim, atau huwarrahim sambung wasal. Hu huwallah, huwallah dan banyak. Dan yang paling dahsyat sekali, huwallah adalah nama yang paling agung sekali. Jadi tuan-tuan yang terhormat, jangan buang masa kita supaya kita ditolong oleh Allah ketika mana kita sakaratul maut. Manggillah sama saya dan kita ahli keluarga kita banyak kan. Selepas kita buat amalan-amalan nak tidur, lepas kita naik turun dengan sehingga ada orang yang bila bangun dia terus hu Allah, hu Allah, itu itu terbaik kan? Ataupun Allah 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 Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita hari ini dah 7.20 akan 4 peringkat saya dan kita semua insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan tuan-tuan buat, yang penting kita dapat amalkan dan kita jumpa dengan Allah, so kita minta supaya husnul khatimah. Nah insyaAllah nah. Baik, kita berhenti dekat ni dulu. Kemudian kita akan sambung tentang Muhammad Rasulullah juga pada sesi yang lalu. Dan kita akan tambung bab solat. Bagaimana kita nak sampai ke akhir sekali khusyuk dalam solat, yang mana para ulama bagi kat kita. Cuma saya ambil pindah kat tuan-tuan. Saya ambil beberapa buku seperti Profesor T.M. Asmi daripada Aceh. Dan juga kita punya Harudin dan sebagainya. Dan kita-kita lama dan kita baru saya campur. Dan itu pernah saya berguru dengan tuan-tuan guru saya. Maka saya berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan supaya kita ada sedikit. Tak banyak, sedikit. Bukan khusyuk tapi ada hubungan dengan Allah dulu. Saya tak pernah kata khusyuk tapi kita ada hubungan dengan Allah. InsyaAllah lah. Baik, sekarang tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan disebabkan kejahilan dan kebaifan saya. Kepada Allah saya pun ampun. Kepada tuan-tuan perempuan, maafi dan kesalahan saya. Dan insyaAllah doakan saya. Tuan-tuan, doakan saya walaupun sekali. Bila-bila kau nampak, tuan-tuan nampak saya, inilah pohon saya. Doakan saya supaya ikhlas dalam saya menyampaikan risalah Allah sehingga saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, saya juga berdoa kepada Allah agar tuan-tuan dan puan-puan menerima ilmu dengan ikhlas, beramal dengan ikhlas sehingga kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. A'udzu billahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Allahumma zidna 'ilman nafi'an, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu al-'azim. Sesudahnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah taubat.